Cek cek, halo. Akhirnya bisa ketemu juga sama mamanya dia, si Tante. Gue panggilnya si Tante. Oh, harus kelihatan sepeda barunya, harus kelihatan. Oke Tante, apa kabar? Baik. Salam dulu bro. Salam dulu. Ini namanya Cici. Kita mulainya dari mana ya? Gue gak pernah lu buat konten podcast kayak gini. Gue gak pernah buat konten-konten ngobrol gini. Jadi gini Tan, ini dari dulu aku konten sama Rian. Dari awal banget, dari TikTok, dari tahun lalu. Banyak banget pertanyaan. Ini anak kan udah se-famous itu. Dan kita belum ada yang tahu nih sama sekali Tan, Rian ini siapa sih? Kenapa sih dia gitu loh. Jadi kita mau ngobrolin cuma tentang itu doang. Jadinya aku merasa semua audiens, semua yang sering nonton Rian, yang puluhan juta, belasan juta yang sering nontonin Rian. Beli aja. Ajan dulu guys. Kita lanjut lagi habis ajan. Oke, udah selesai. Salat ya. Ini kan YouTube kita udah 100.000 subscriber lebih kan. Itu YouTube itu kan bukan platform yang ini kayak platform yang udah lebih gede, dan subscriber 100.000 itu dengan waktu yang cuman berapa lama sih kita? 1 bulan, 1 setengah bulan itu cepat dan itu gede kan. Jujur aku juga kaget kenapa aku sama Rian itu dalam waktu sebulan lebih dikit aja bisa sampai 100.000 subscriber. Yo, gue mau cerita dikit. Jadi di depan rumah gue tuh biasanya ada anak-anak yang ngeliatin gue workout. Dia tuh suka joget gitu. Asik. Ya. Terus. Nah, sebenarnya tuh Rian itu bukan nama aslinya. Siapa sih namanya dia, Tan? Andika Aribawa. Andika Aribawa. Karena dia nggak bisa ngomong kan, jadi dia, jadi mungkin orang mah pasti pendengarannya Rian. Kenapa gue manggil Rian dulu? Itu bukan gue buat-buat. Jadi gue ngelihat dia datang ke depan rumah gue nanya nama dia siapa, dia ngomongnya iya. Jadi gue nangkepnya Rian gitu loh. Oke, lanjut dulu Tan. Umur Rian berapa Tan? Tahun ini dia 17 tahun. Tahun ini 17 tahun. Jadi Rian tuh sebenarnya bukan anak-anak banget. Bukan anak-anak banget. Lahirnya tahun 2005. Kalau Cici? Cici 2016. Jadi ya Cici kakaknya dong. Enggak ya. Garing. Tante nggak biasanya bawel sih Tante. Iya kan, dia kan 2005. Iya enggak. Ini 2016. Oh iya. Gimana masalahnya? Bawel beneran, iya ternyata bawel beneran guys. Lahir di mana Tan? Dia di Kerawang. Karena waktu itu kan lagi dinas di Kerawang. Tante lagi dinas Kerawang. Iya. Okay. Jadi almarhum ibu itu kan, ya kan di rumah tuh mau warung gitu. Nah dia itu ada orang tiba-tiba nitipin gitu. Ini saya mau jemput istri saya dulu gitu, bilang. Ada laki-laki nih, itu laki-laki nitipin iya, dia waktu iya, kecil. Baru brojol dari bidan. Oke, okay. Tante kenal maksudnya dia siapa? Ya nggak kenal kan, kita kan ke warung. Namanya warung kan terbuka siapa aja datang. Oh jadi tiba-tiba ada laki-laki bawa anak. Tante lagi jaga warung dikasih ke tante. Almarhum ibu yang jaga. Oh almarhum ibu tante. Oh nenek. Iya. Bisa dibilang nenek dia lah ya. Iya. Titipin dia. Titip dulu sebentar, katanya mau jemput istrinya gitu. Namanya ibu kan, iya aja. Oh iya. Gitu. Gak datang lagi. Wow. Wow. Oke. Tapi tetap ya, bersyukur sih ya Tane, tetap bersyukur kan ya? Iya, bersyukur aja. Sempat,
karena kita kan udah ngelihat mukanya, oh itu tuh yang waktu datang ke rumah gitu ya. Nah, oh waktu kecil dia tuh juga udah kelihatan mukanya. Kelihatan orang dia. Ganteng segede, ya, ganteng ya. Ganteng. Ya, segede botol. Maksudnya apa ya? Segede botol. Iya. Kecil banget, kecil. Bayinya. Iya. Segede botol apa? Botol. Botol bir lah gitu. Segini. Iya, kecil banget. Terus terus. Ya, terus kata suam kan udah bawa ke dokter dulu. Bawa ke dokter, ya kalau anak lain baru 1 tahun tuh udah bisa lari, dia mah belum tentu gitu. Mau di bawa ke polisi kan, almarhum ibu gak boleh. Nanti kalau orang datang gimana gitu kan. Nah, tunggulah sampai 3 bulan gak datang-datang. Tiga bulan? Iya. Udah, ini aja lah ke panti asuhan, kasihin gitu ya. Almarhum ibu nangis, gak boleh. Kasian, tunggulah sampai dia udah agak gede gitu, udah 6 bulan. Ayo weh, terus aja begitu. Ya lama-lama mah sayang lah sama dia. Kayak gue juga banget, enggak, gue juga baru tahu sih. Oke, yang penting udah gitu deh. Next. Rian berapa bersaudara, Tan? Kalau nggak salah sih dia waktu itu anak pertama. Oh, yang aslinya dari darah dagingnya anak pertama. Iya. Kalau di sini maksudnya di rumah ini dia berapa? Tiga. Dia. Cici yang sama, kecil ya? Ya Vio berarti di atasnya? Di atasnya atau di bawahnya? Vio, Gea. Yang cewek. Oh berarti berempat? Vio kan anak kakak. Oh Vio anaknya anak kakaknya tante? Iya. Kalau Gea anak tante? Iya. Gea lagi di? Perawang. Oh Gea di Perawang. Oke. Anak tante ada 3. Si Vio ini sepupu. Yang paling gede berarti Gea ya? Dia tengah ya? Iya. Ini paling kecil. Iya. Pas dulu dong. Pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan di TikTok lebih banyak banget. Rian kenapa sih? Rian sakit apa sih? Iya. Rian sakit apa sih? Ini penyakit atau ini keturunan atau ini gimana sih, Tan? Aku juga cuman sekedar temen ya, cuman sekedar teman atau abang-abangannya atau sahabatnya. Kalau menurut dokter kan sempat dibawa ke dokter ya. Menurut dokter ini kemungkinan besar itu dia mau digugurin. Jadi si ibunya tuh makan obat-obatan. Oke. Ya jadinya kan mungkin ada kelainan lah karena keracunan obat. Nah sementara mungkin janin dia kuat gitu kan, jadinya ya tetap lahir. Oh diagnosis dokter kayak gitu? Ya diagnosis dokter itu kalau dia itu kemungkinan besar ini anak mau digugurin gitu. Jadi si ibunya tuh minumin obat. Nah makanya pas dia lahir itu seolah-olah dibuang. Malah pas ketemu tuh orang yang waktu nitipin di rumah bilangnya, saya juga bingung Bu, sementara saya itu laki-laki katanya. Saya aja katanya orang susah. Nah harus ngegedein dia gimana katanya. Ibu saya udah tua, si ibunya, keluarga si ibunya dia nyuruh, terserah lu tolong buangin aja, mau dibunuh kek, buat pokoknya tolong buang aja gitu. Gue selama ini cuma main-main doang sama dia. Kagak tahu gini ceritanya. Oke, mungkin sebenarnya arah pertanyaanku nggak ke situ sih, Tan. Arah pertanyaanku tuh dia kenapa sih kayak susah ngomong, susah? Ya iya keracunan obat. Oke. Ya kan karena kan mungkin kalau dia, kalau si ibunya itu nggak ada niatan mau gugurin dia, kan dia kan nggak mungkin dong minum obat-obatan. Iya. Jadi dia keracunan, makanya. Jadinya begini. Kan ini aku kalau ngonten sama dia itu kayak harus teriak-teriak nih, Tan.
Ya karena pendengarannya kan cuma 70% sisanya. Oh 70? Aku kira tinggal 30. Iya, okay. Berarti yang berfungsi itu cuma 30. Oh. Salah ya jawabnya? Benar. Enggak. Iya. Jangan lama emosi tau. Kata nonton begitu. Jangan emosi. Terus kan kalau lidah juga kan kalau misalkan yang normal itu kan lewat gigi kan keluar, ya kan? Nah kalau dia kan enggak, jadi kalau apa nyangkut di dasinya kan kalau di bawah lidah itu ada dasi ya. Oke. Nah jadi dia nyangkut, jadi kalau dia julur lidah itu jadi bentuknya love. Cepet. Udah dioperasi. Oh udah dioperasi. Iya. Tapi karena memang pada dasarnya pendek, karena mungkin ketarik ke belakang ya tulang ekor gitu, jadi nggak bisa lebih dipanjangin lagi. Ngomongnya pendek, lidahnya pendek, pendengaran kurang gitu. Ini kayak misalkan pendengaran kita ngomong teriak-teriak aja nggak akan bisa dengar. Tapi coba belakang dia kita buka aja ciki, cetrek aja, nengok dia. Itu suara. Berarti bukan suara, itu by feeling, nanti by hati. Iya, kayak gini, misalkan ada suara ambulan, udah jauh kan, dia bisa denger. Oh, berarti ada satu juga intranya yang iya. ada intra dia. Jadi mungkin getaran kali ya, apa gimana, nggak ngerti lah. Pokoknya kalau ada model sirine, pokoknya yang gitu-gitu yang tajam lah gitu, dia tuh denger. Kalau kita ngomong, biar terak-terak juga nggak akan denger. Iya mungkin juga karena lidahnya. Karena pendengaran. Ini oh iya kan orang THT kan, iya. Orang kan kalau mau orang bisa bicara itu karena mendengar dulu, baru bisa dia ngomong. Ini udah pendengarannya kurang, lidahnya juga pendek. Iya. Jadinya. Kita lanjut pertanyaan nih. Sekolah harian gimana sih Tan? Sekolahnya, pendidikannya udah sampai mana? Awalnya kan dia sekolah di sekolah luar biasa ya, yang di Serpong tuh. Nah, tapi dia nggak bisa ditinggal, harus ditungguin. Sementara kalau ditungguin kan nanti kerja, pembantu kan keluar masuk. Jadi susah. Kalau misalkan yang lain mah anterin sekolah, ditinggal, ntar jemput lagi pas pulang kan gitu. Kalau dia itu nggak bisa. Kalau misalkan kita tinggal di jam istirahat, dia mah kemana aja? Oh, keluyuran, iya. Gatel kakinya. Iya, nggak boleh ngelihat pintu kebuka, masuk aja. Jadi dia masuk ke sekolahan lain gitu. Jadi ikut emang berarti oh jadi gue ngerti. Jadinya tante ibaratnya kayak jadi susah atau nyerah lah, karena emang harus tante jaga terus ya kalau dia di sekolah ya. Tante harus standby di situ supaya dia nggak kemana-mana. Iya. Sedangkan tante juga kerja. Iya, kerja. Nah terus kalaupun ada kakak ya nganterin dia waktu pada saat itu almarhum ibu juga lagi keluar masuk rumah sakit. Jadi mana yang mesti diduluin? Kan bingung. Iya ngerti sih posisinya. Jadi tapi kalau ini nggak janji 100% ya, kalau aku mau, bukan mau sih, pengen, aku tuh sebenarnya juga pengen kan usahain pendidikan harian lagi, entah itu dia ke sekolah lagi atau homeschooling yang guru datang ke rumah itu pernah dicoba nggak? Karena ya terbatas dengan iya sih budget juga ya. Ya itu salah satunya. Terus ya siapa yang mau nungguin gitu? Enggak, kalau homeschooling kan yang gurunya ke rumah itu loh. Itu kalau tapi aku belum janji 100% nih. Tapi aku pengen banget nih kalau itu kalau bisa terrealisasi. Makasih banget. Mau enggak mau boleh dari tante boleh enggak nih? Boleh. Aduh, makasih. Mau. Mana tahu ada donaturnya. Ya. Aku enggak janji 100%. Tapi ya, alhamdulillah ya. Biarpun dia enggak sekolah, tapi semenjak dia dekat sama Michael ya, banyak perubahannya dia.
makin liar, makin gatel kakinya. Enggak. Paling enggak ada perkembangan yang kayak orang normal lah gitu. Oke. Okay. Gimana? Ya pokoknya ada perubahan lah ke lebih baik gitu. Oke, okay. Puji Tuhan deh. Alhamdulillah deh. aku mau kasih tahu aja ke tante kalau aku pengen banget dia dapat pendidikan lagi, entah itu aku yang usahain dia sekolah lagi atau dia atau aku datengin homeschooling ke sini. Iya, boleh. Asik. Oke. Okay. Oh, nih. Tan, sebelum kenal aku nih, pertemanan dia tuh kayak gimana sih? Teman-teman dia itu gimana sih? Iya, kayak dia itu sebenarnya kan anaknya tuh pada dasarnya baik ya, nurut, baik. Nah, karena dengan keterbatasan dia, kondisi dia gitu ya, jadi mungkin anak-anak lain tuh jadi pada ngebully gitu. Dia tuh cuman butuh temen, merasa diakui gitu. Nah, sementara temen-temennya itu karena mereka mungkin normal gitu ya, jadi ngebully dia, ngejauhin dia, biar dibully gimana juga nyamperin lagi karena pengen punya teman. Biarpun dimanfaatkan, dia tuh tetap karena dia butuh teman gitu. Sementara anak-anak lain mungkin terganggu dengan adanya dia ya. Ya gitulah, pada dijauhin, asal dideketin pada lari gitu. Nah, kalau sekarang itu malah disamperin. Oh, sekarang gitu. Teman-temannya yang lama yang suka ngebully itu nyamperin dia. Iya. Jadi jujur aja, waktu itu sebenarnya pertemuan aku pertama sama Rian itu bukan pas Rian nyamperin ke rumah. Itu dia dua kali aku lihat dia tuh kayak dipukulin gitu, tapi pukulinnya tuh nggak kayak, bukan digebukin gitu kan. Jadi kayak dia jongkok waktu itu digini-gini sama teman-temannya. Iya. Nah, itu pertama kan aku kasihan, tapi kayak aku nggak terlalu respon banget. Ya udah, aku lewatin aja pertama. Kedua digituin lagi. Tapi yang kedua ini dia ngelawan. Digini-giniin temen-temennya. Gitu loh. Abis itu ada juga satu dikejar, oh ternyata emang ini bandel juga. Belum mati aku gitu. Terakhir baru karena pembulian itu, dia mungkin jadi ke depan rumah aku. Karena kan aku selalu nongkrong, selalu buat konten workout itu di teras. Dia ngeliatin mulu. Kadang kode-kode. Nah, di situ tuh awal pertemuan aku sama dia. Iya, karena kan dia kan butuh teman. Karena teman-temannya tuh ngebully dia aja, tapi dia nggak berani ngadu gitu. Malah yang lain kalau misalkan dia ngelawan, ngadu kesini, Dika begini, Dika begitu. Padahal yang mulai kan mereka gitu kan. Pada akhirnya dia nyari temannya sama tukang-tukang bangunan. Iya, ngerti. Oh, berarti awalnya dia mungkin. Awalnya dia itu sering main ke pos polisi, pos satpam itu karena mungkin mereka juga nerima dia gitu ya. Asik nerima dia ya. Iya, padahal dia juga kalau nyamperin paling dia diem, main HP sendiri. Iya. Ya kan diajak ngomong-ngomong, paling begitu doang. Cuman ya nggak bisa disalahin juga anak-anak lain kan. Lu sempet ngobrol sama tante. Katanya ya, bisa ngeliat-ngeliat gitu dia. Iya, karena kan kata orang ya, kalau orang yang punya kekurangan begini, yang begini gitu, suka bisa ngeliat kan. Nah, dia itu jangankan deket, jauh aja dia bisa ngeliat. Iya. Gimana sih? Iya, kalau misalkan ada yang aneh-aneh gitu ya, jangankan deket gitu, jauh kelewat berapa rumah aja dia bisa lihat. Kalau ngelihat setan atau ngelihat hantu gitu, kode dia kayak gimana biasanya? Ya apa? Pasti heboh. Ngumpet gitu. Oh, dia takut. Iya. Udah gitu. Udah apa? Ntar dia kalau misalkan yang loncat gitu, dia contohin gitu. Oh iya. Nggak contohnya pernah. Ih, enggak tahu kalau emaknya penakut ya. Jangan bandel. Kayak mama lu takut kalau ngeliat begitu-gituan, udah iya, kagak usah dikasih tahu, diem-diem aja. Tapi dia udah berapa kali katanya ditutup ya. Udah mending. Tadinya mah kayak gini, kalau misalkan lagi jalan aja, misalkan ada di situ gitu. Kan tante mah enggak tahu ya. Ditarik. Katanya ditarik. Kenapa?
cenderung gitu. Tapi dia nggak mau ngeliat, matanya nunduk, katanya nunjukin ada itu gitu. Kalau misal kayak ke kamar mandi umum aja ya, dia selalu dibuka dulu, dilihat dulu, kalau nggak ada baru masuk. Kalau ada biar sampai dipaksa kejer juga nggak bakalan mau masuk. Apa? Untung, tapi selama ini gue main sama dia tuh gak pernah aman sih kayaknya. Udah ditutup. Oh, udah ditutup? Iya. Oh, berarti ada kemungkinan juga dia pernah ngeliat. Iya. Tapi katanya kalau anak begini biarpun udah ditutup, suatu saat bisa kebuka lagi. Kita main siang aja ya. Ya, kita main siang terus ya. Lain kali kita siang. Ya, enggak ada syuting-syuting malam, enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Tos lu. Kayak di itu aja yang di gerbang. Gerbang mana ya? Gerbang situ sektor 5 tuh gerbang. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kan yang sekarang dibangun rumah itu kan dulu mah pohon pisang. Iya. Yeah. Ya kan kalau mau masuk ke sini kan harus buka pagar dulu mah kan ditutup. Iya. Yeah. Nah, itu kan berhenti. Iya. Yeah. Nah, dia di belakang duduk, dia nengok, itu nunduk, udah nunduk, apa? Loncat sampai nyungsep, gak mau lihat, apa? Ngerti, dia mah asal itu aja, asal heboh. Asal heboh. Terus nanti ikut yang ngeliat gak? Ya nggak lihat, biarpun nggak bisa ngelihat, tapi nggak mau lihat apa begitu aja, apa marah dia nggak mau, cepet katanya cepet. Jadi kalau dia nggak bisa ngejelasin itu bentuknya apa, nggak bisa dia ngejelasin. Kalau kayak yang umum-umum misalkan yang begini gitu kan dia contohin, tapi mungkin itu bentuknya lain kali, makanya dia nggak bisa contohin. Cuman ya susu, aku susu sih seumur hidup belum pernah sih Tan ngeliat itu. 29 tahun hidup gue belum pernah sih ngeliat gitu. Itu jangan sampai, apalagi kalau ke rumah sakit di jalan gitu tarik ya apa ada orang katanya jangan lewat situ. Padahal kan kosong gitu. Dia tuh jelas kalau ngeliat, kalau misalkan di rumah depan gitu, dia suka ikutin. Makanya dia nggak tahu kalau mamanya penakut. Dipertegas mulu ya. Iya. Tante tuh makasih banget sama Michael sama teman-temannya ya. Dengan dia ya mungkin ya orang pada apa ada bahasa ya tuh itu mah sama juga dimanfaatin. Nanti sih nggak peduli, bukan itu intinya, tapi dengan Michael kan dia tuh merasa punya temen, merasa diakui, itu aja poinnya. Banyak perubahannya kayak kalau misalnya keluar kan. Jadi orang juga banyak yang kenal dia, malah kadang nanti suka malu. Malu tuh bukan apa ya, kasihan gitu. Ditanya kan gak bisa jawab. Iya. Jadi aduh ya, tolong dimaklumin aja. Ngerti Tante. Dari aku juga mau ngucapin terima kasih banget Tante. Bukan karena aku doang, tapi Rian juga memberikan impact ke aku, itu juga yang bagus. Juga bagus lah. Nah, jadi sebelum kita tutup, ini Tante, ini penghasilan YouTube kita pertama. Ini ada 10 ini juta. Buat dia aja? Buat Tante, buat dia, sekeluarga. Mau mengumumin juga, kalau Rian sekarang bukan anak-anak biasa lagi Tante. Dia sampai seterusnya udah punya penghasilan dan bisa ngasih Tante terus. Alhamdulillah, makasih. Tahu nggak itu apaan? Tahu nggak apaan? Dia ya, sok, biar dikasih berapa pun pasti di store. Abang dari abang. Bilang makasih. Oke, jadi ceritanya ini 10 juta pertama dari semua video yang pernah kita buat lah, terutama di YouTube.
Artinya aku merasa kayak lebih layak Rian atau tante keluarga lah yang kayak gaji pertamanya itu untuk Rian aja dulu. Dan sampai seterusnya nanti akan ada penghasilan berikutnya. Ini buat dia sendiri apa iya. Udah untuk dia sendiri. Lah terus yang lain? Ya kan itu nanti ada lagi tante, ada penghasilan berikutnya nanti ada lagi. Disitulah nanti mulai mungkin ada pembagiannya. Aku ngerasa untuk pendapatan pertama kayaknya Rian jauh lebih layak untuk dapat. Ya udah makasih ya. Gimana tante bingung. Bilangnya mesti bilang gimana? Gak apa-apa tante. Gak apa-apa. Aduh. Makasih ya. Dibuka, dibuka nggak sih? Ya, coba dibuka aja deh, nggak apa-apa deh. Ini soalnya ini bukan setting-settingan, ini benar-benar real, dibuka aja deh. Dibuka aja deh. Kalau tante mau hitung, silakan dihitung. Ya, ini 10 juta pertama dari YouTube kita. Wow. Makasih. Maaf. Tos beneran, kalau soal duit tos beneran. Si bisa lu nyimpen duit lu, dikasih ke mama. Sini. Iya, dikasih ke mama. Oke. Okay. Tutup ya. Nah, mungkin kan subscriber sama fans dia tuh udah lumayan banyak. Mungkin sampai ke depannya, sampai seterusnya kita bakal lebih sibuk lagi untuk buat konten sama dia, kayak 2 hari sekali, 3 hari sekali, mungkin bisa nanti tiba-tiba ya seminggu 3-4 kali lah kita main untuk buat konten. Dari tantenya ada keberatan nggak? Untuk dia sudah menjadi Rian yang bakal ngasih penghasilan ke tante sampai seterusnya. Enggak sih. Aman nih, Tan? Oke, jadi semuanya udah jelas ya, Rian ini siapa, Rian kenapa, dan kedepannya Rian bakal kayak gimana sama gua. Jadi sampai sini dulu ngobrol-ngobrol kita. See you in another video. Thank you.